ternyata ada oknum polisi di baliknya. Saksi penting ungkap alasan dirinya masuk ke TKP hingga meninggalkan jejak. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share terlebih dahulu agar Dapur Gosip terus dapat ngebul untuk membagikan berita viral untuk kalian. Jika sudah, mari kita lanjut. Sebelumnya artikel ini dikutip Dapur Gosip dari suara.id. Muhammad Ramdanu alias Danu diketahui menjalani pemeriksaan selama 2 hari berturut-turut sebagai saksi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam pemeriksaan lanjutan kemarin yang dilakukan oleh penyidik adalah fokus terhadap peristiwa, di mana saksi kunci tersebut diminta masuk ke TKP oleh oknum yang disebutkan polisi. Apalagi Danu juga mengaku jika dirinya mengenali oknum tersebut. Kalau dalam pernyataan Danu mengenal ya, karena oknum ini memang sering dipolsek jalan jaga, tutur Ahmad Sudirjo di kanal YouTube Heri Susanto kemarin. Sebelumnya pemeriksaan Danu tersebut memakan 2 hari di Polres Subang yang disebut lebih banyak membahas seputar kegiatan Danu di sekitar hari kejadian. Akan tetapi di hari kedua pemeriksaan, polisi fokus terhadap kejadian Danu masuk ke TKP. Pasalnya lantaran hal itu jejak Danu banyak ditemukan di TKP. Terkait oknum yang katanya polisi atau Banpol, ini lebih menekankan di situ tadi, tuturnya. Kuasa hukum tersebut juga mengungkapkan jika Danu diminta masuk ke TKP dan membersihkan bak yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Danu masuk ke dalam rumah, ke TKP dan membersihkan bak. Dan ini kita yang ikut bersyukur karena case ini yang menurut kita perlu kita bongkar, tuturnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.